Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat "expression of interest". Semua harus menyampaikan surat itu, dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu kita tidak ingin tergesa-gesa, dan juga hubungan kita dengan lima anggota BRICS juga sangat baik, dan terutama di bidang ekonomi.